So bermakna konflik ini sentiasa ada. Sama ada you hendakkan ada atau tak hendak, itu pulang pada itulah. Bagaimana you mengimbangkan keadaan. Ya. Maknanya syaratnya dia study masyarakat Iran dan juga dia memikir dari segi agama, budaya, sejarah dan kesedaran. Dia banyak dari segi sejarah, budaya, consciousness dan seterusnya dan dialectic thesis, antithesis, synthesis datang dari Hegel. Ya. So bermaknanya semuanya dia ambil kira. Ya, dan keperluan, the needs dari segi pembangunan, dari segi inovasi teknologi dan berbagai lagi. So dia memikirkan demi memajukan negara dia, dia tak boleh take sides. Diimbangkan keduanya dan cuba memahami apa yang the salient ataupun intisari pada dua-dua tu yang boleh digunakan untuk membangunkan negaranya. So bermaknanya pada saya dia mampu apa ni combine, ya. Yeah? Tu saya anggapkan istimewa sikitlah bandingkan Marx dengan Hegel, pasal Hegel dengan spiritualnya ataupun apa ni dialectic of ideas ke spirit ke, Marx ambil alih mengatakan Hegel jalan menggunakan kepala, sepatutnya menggunakan kaki. So dia ubah, tapi konsep banyak yang Hegel ada Marx pakai dari segi sejarah evolusi, sejarah menimbulkan evolusi kesedaran orang Islam, sejarah mengevolusikan pada tauhid dan berbagai lagi lah, ya. Yeah? So maka itu juga kita juga dapat lihat bahawa semua ni pada syariati everything should revolve around human being, yeah? Bukan not around economy, yeah? Sepatutnya begitu. Tapi kita sebenarnya tak boleh pisahkan tu, the spirit and the spiritual and the material relationship tu in the dialectical relationship. Kalau kita faham dialectics, bermakna kita kena ambil tiga perkara. Dialectic, hubungan dialectical antara spirit dengan material, hubungan dialectical dalam dunia kerohanian, dalam juga dunia material. Kerohanian antara roh, hati, jiwa dan nafsu. Orang dalam material daripada slavery sampai ke socialism. Yeah? They have their own internal dialectics, they have also their external dialectics. So kita lepaskan hubungan dialectical antara spiritual dan material, then we are not being fair. You must take it to the core and bincang. Dia ini yang dia lakukan oleh Syarati berdasarkan pada pengalaman dalam masyarakat sendiri. So dari segi dialectic ni juga macam saya sebut tadi ada tiga caranya dan beliau dapat mengaturkan supaya mengambil kira kedua-dua aspek kerana mind and body selalunya bergerak bersama dan of course Marx kata material relations determine consciousness dan Hegel kata consciousness determine material relations. Tapi you tak boleh pisah kan? Pasal you lahir, you dah ada fitrah dia. In an abstract nature. Abstract form. Dari segi fitrah, keadilan, fitrah, kebenaran, fitrah, demokrasi dia ada. Tapi dia bentuk dalam abstract. Ya? Yeah? Dan bila you besar, dididik oleh parents, you dapat sesuatu. Ya? Yeah? So, maknanya bila you dah dewasa, a consciousness is there. Maybe in an abstract form. Ya? Yeah? Ada orang lebih kuat demi tarikan, dia pergi ke padang ataupun pergi turun padang. Ada orang masih cinta atas angin lah. Ya? Yang jadi masalah sekarang ni, ulama dia terikat pada fitrah. Ya, dia terikat pada fitrah. So bermaknanya dia menceritakan, so if you see happiness, truth, justice, democracy, you nak cari tak jumpa. It's a product of a relationship between two people or group of people. So to get that, you have to go to the field. Ya, yeah? Baru you dapat. Kalau tidak, you akan sibuk dengan hukum hakamnya, haram halal lah, surga neraka lah, murtad lah, nak tingkatkan lagi hukuman, berbagai lagi yang akan you lakukan. Kerana you do not go to the field. Ya, yeah? Kerana ada ayat Al-Quran, ini saya campur aduk lah, yang mengatakan,
dalam bahasa Inggeris, look upon the horizon and look upon yourself and you know the truth. Itu dia punya protokol untuk membuat kajian. Apa ni, Syarati pun kata itu sebagai orang intellectual scientist, you have to go and find out. You ada unit fitrah. It's abstract. Tapi you tak pergi ke padang, nak tahu baik buruk keadaan, dan balik-balik you boleh memikirkan balik. Look upon yourself, maknanya dengan pengalaman you fikir balik. Apa kaitan dengan saya punya kesedaran? Adakah kesedaran saya tinggi, rendah dan seterusnya? Dan you pergi balik berapa pengalaman, you menajamkan lagi kesedaran. So bermaknanya tidak boleh dipisahkan. So no such thing you're born, you become adult, you don't have a consciousness. Dia datang bersama. Sama ada you nak pupuk dia atau tidak. Ada orang tak nak pupukkan, hanya duduk atas langit, menceritakan pada masa-masa yang dulu. Walhal kalau ikut dari Al-Quran, it is very dynamic. Another one yang selain pada Buza adalah Muhyiddin Al-Arabi. Dia pakai dialectic like nobody's business. Orang tak faham pasal dia dialectic adalah hubungan sifat yang bercanggah, tetapi mereka saling mempengaruhi. So ada orang kata Muhyiddin Al-Arabi the greatest Muslim thinker. Ada yang katakan the greatest orang yang murtad. Pasal tak faham dari segi hubungan dialektikal yang berubah-ubah. Ya? Dan yang berubah-berubah ni dianggapkan relatif pada keadaan tertentu. Jangka panjangnya dia menuju ke satu arah. Ya? Kadang orang Marxis pun tak senang. You prefer to everything is relative. Dari segi slavery ke sampai ke socialism. There's an evolution of membebaskan rakyat dari high productivity, tidak ada menjurus kepada sesuatu kesempurnaan. Itu yang juga Syariati kata dari segi history ini, dia membangkitkan, dia menajamkan lagi tauhid hingga sampai ke tahap kesempurnaan. Bila sampai ke tahap kesempurnaan, bermaknanya there's no contradiction anymore. Ya, dalam Islam nama Allah Al-Jamal, lembut, Al-Jalal, keras, diimbangkan menjadi kamal, kesempurnaan. Jadi tauhid. Ya? Dan kalau tauhid itu dah sama, maknanya dia dah rapat dengan fitrah. Dan kalau orang yang agama tinggi mengatakan dah mengenali Tuhan lah. Ya? So itu satu fikiran yang dari segi penyatuan yang menuju. Dan sama juga dengan orang sosialis. Dia menuju pada komunisme, no class. Pasal Syariati kata, I want a classless society di mana orang melakukan apa juga dari segi minat dia dan tidak mencerobohi. Ya, walaupun dalam dunia komunisme contradiction tu ada, tetapi non antagonistic. Sekarang ni antagonistic, bergaduh selalu. Maknanya competition ada, tapi saling nak meningkatkan lagi mutu khidmat, mutu pengeluaran dan seterusnya. So, bukan nak bergaduh, nak menikam orang, nak matikan orang. So, it's a competition dari segitulah. Yeah? So, okay. So, bermaknanya, kita juga dapat lihat bahawa dialectics ni dalam Al-Quran, surah 55, Ar-Rahman, penuh. The whole surah is about dialectics. Sampai penterjemah buku ni, apa, Abdullah Yusuf Ali, mengatakan, it's like a symphony of duality towards unity. Sintanya duality menuju ke kesempurnaan. Unit bermaknanya sudah ada nama Allah, penyayang, pemarah, Al-Jamal, Al-Jalal, Al-Jamal lembut, Al-Jalal keras. So they two, and we have that. Kalau dari segi agama Islam tu, manusia saja have that two characters. Malaikat tak ada yang lain, pasal tu dia a bit special. But we do not know, we have use of power anyway. Ataupun kita tak tahu kemampuan kita. So, ini juga sudah timbul di mana peranan sekarang ni juga macam yang sebutkan tadi berkaitan Al-Qasas tadi. Memang saya dah sebutkan dari segi, it's such a powerful, I reckon it's a revolutionary statement. Kerana ia tujukan pada golongan yang ditindas, bermakna masa itu ada orang yang tindas, ada orang yang menindas. Dan nak menjadikan mereka pemimpin is not a simple problem. It's difficult. Tapi memang ada tujuan, maknanya they have to take over and run the show. How do you do that? Memang bercelabulah, tapi pasal apa, orang kata hendak. Bukan mungkin. It must happen.
hendak. So itu satu lagi yang itu kita juga dapat lihat bahawa kebanyakan dari segi nabi-nabi keturunan Nabi Ibrahim dan seterusnya, mereka juga pro rakyat miskin, pro rakyat tertindas. Mungkin mereka dilahirkan dalam masyarakat umum, mereka ada kesedaran, mereka juga adalah pengikut pada anak Nabi Adam Habil, kerana anak Nabi Adam ada dua anak, Habil dan Kabil. Habil tu mewakili golongan pekerja, Kabil tu mewakili golongan kapitalis. So lebih awal lagi dulu sudah ada hubungan ini. Dan juga Syariti kata peranan, the role of the state, banyak kumpulan-kumpulan yang memihak pada golongan kapitalis dan pemerintah hingga menyebabkan orang miskin tertindas menjadi mangsa. Dan disebut, dan benda ini berlaku sepanjang zaman. Dari segi Fir'aun, pemerintah, penguasa, Haman, orang intelektual, teknokrat, dan juga Korun, kapitalis, Bal'am, orang agama, yang semua ni memihak pada pemerintah kerana dibiayai. So bermaknanya sudah wujud sifat ini dari dulu lagi. Sifat kapitalis ni sudah ada, hanya berkembang dengan cara-cara baru. Hanya sama ada kita dapat mengolahkannya, ya, kerana ada orang terperangkap dengan cerita-cerita lama. Walau it's supposed to be dynamic, it's supposed to be dengan simbolnya, dengan hiasannya dan seterusnya. Okey, masa itu juga kita dapat, macam saya katakan tadi, dari segi metodologinya sudah ada. Bagaimana dan nak mengukuhkan, nak buat inquiry, iaitu go to the field, you reflect, action, reflection, action, memang ada dalam Quran. So bermakna itu harus dilakukan, tapi ulama tidak melakukannya. Ini tidak bermakna bahawa syariat diterima Marxism bulat-bulat ataupun agama bulat-bulat. Dia pun pertikaikan dari segi Marxism kerana ada yang terikut dengan crude Marxism ataupun Marxism kasar. Hingga nyebab walhal Marxisme ni berkaitan dengan dialektik yang dynamic. Tapi mereka membekukannya, become very deterministic, very economistic, very technical. Hingga kan Karl Marx berbulu dengan dia orang yang mengatakan, I'm not a Marxist. Kerana mereka salah faham, ya, tidak faham dari segi apa yang tujuannya. So itu satu. Yang lain itu juga kerana keadaan berubah. Kita kena, kalau segi dinamiknya, kita kena mikir lah semua tu. Dari segi konservatif Islam pula, mereka pada saya terikat pada rituals. Saya tak baca berkaitan dengan Syariati menyebut tentang hadis. Maybe ada buku lain yang dikeluarkan yang tak baca. Kerana hadis juga mempengaruhi, ataupun sebahagian hadis itu merosakkan agama, pasal ada aspek tertentu dari segi peranan wanita, dari segi Nabi Muhammad. Puji dan keji, dari segi sains, banyak perkara yang tak betul yang masih ada dalam hadis Sahih Bukhari, yang dikatakan sahih. Sampai isteri Nabi Muhammad SAW pun umur celau,